Hotman Paris siap bantu siswi SMP yang kritik pemkot Jambi, jangan jakut Hotman 911 ada di pihakmu. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap turun tangan bantu Syarifah Fadiah Alkaf, siswi SMP yang kritik pemkot Jambi hingga viral. Dia mengkritisi pemerintah dalam memperjuangkan hak sang nenek. Aksinya tersebut sempat viral di media sosial dan berakhir pelaporan oleh pemkot Jambi. Namun akhirnya laporan tersebut dicabut dan berakhir damai. Meski demikian, siswi SMP itu akan terus memperjuangkan hak sang nenek. Perjuangannya itu pun mendapat dukungan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menegaskan bahwa dia siap memberi bantuan kepada Syarifah Fadia Alkaf. Bantuan hukum akan diberikannya dalam memperjuangkan kasus tersebut hingga sang nenek mendapatkan haknya. Hotman Paris menilai bahwa siswi SMP tersebut sangat dewasa dalam berjuang membela hak sang nenek sehingga dia mengatakan melalui Instagramnya siap memberikan dukungan dan bantuan ke Syarifah Fadiah Alkaf. Adik ini lebih dewasa dari kita. Jangan takut Hotman 911 ada di pihakmu, tulis Hotman Paris. Berkaitan dengan kasus ini, Hotman Paris juga menegaskan kepada masyarakat untuk tidak ragu dalam menghadapi masalah hukum. Ia juga mengatakan bahwa timnya melalui layanan 911 siap memberikan dukungan hingga pelosok Indonesia. Untuk kasus yang menimpa siswi SMP, Syarifah Hotman Paris berkomitmen untuk mengawal kasus tersebut.